Pemirsa, aksi Jerings SID turun ke jalanan bersama ratusan orang melakukan demo menolak rapid test dan swab test heboh dan viral di media sosial. Kejadian itu terjadi di Renon dan Pasar Bali akhir pekan lalu. Selama aksi demo berlangsung, Jerings sama sekali tidak mengenakan masker. Begitupun dengan para demonstran lain. Usai aksi demonya viral di jagat maya, personel Superman Is Dead itu angkat bicara. Ia mengaku kesal dianggap sebagai provokator. Jerings SID merasa tidak melanggar hukum atas aksi demo tolak rapid dan swab test yang dilakukannya bersama ratusan orang lain. Padahal, dan hal itu terungkap dalam unggahan terbarunya di Instagram pada minggu kemarin. Suami dari Nora Alessandra Philip ini juga mempersilahkan bagi orang-orang yang keberatan dengan aksinya itu untuk menempuh jalur hukum.